Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi manna 'alaina wa 'alal mu'minina khassah wa 'alal 'alamin 'ammah. Bi'ijadi wa izhari wa irsal nabihi wa habibihi wa rasulih wa safihi wa kalimihi wa khalilih sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad rahmatihi lil alamin wa syafa'atihi lil khalqi ajma'in insani 'ainil wujud was sabab fi kulli mawjud wal wasilah fi kulli syai'in mahmud habibil ma'bud wa imamir ruk'a'is sujud sahibil liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wal maqamil mahmud sahibil maulidil a'zam wal maqamil afkhar الإمام المقدم الأقدم سيد الكونين وسيد الثقلين وسيد المشرقين والمغربين وإمام القبلتين صاحب مقام المحبة ومقام الرؤية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, dimanapun berada, dan segenap ikhwan akhwat muslimin muslimat mukminin mukminat dimanapun berada, segenap umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus para habaib, para ulama, para asatidz, para da'i, para muallim, para murabbi yang mulia, terkhusus keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mukhlis Banjara, keluarga besar pendiri pesantren Kiai Haji Ahmad Sambas bin Kiai Haji Tohiri rahmatullah alaihi mahammatan wasi'ah tamah, dan juga pengasuh di Pondok Pesantren Al-Mukhlis ini, yaitu Al-Ustaz Ad-Da'i Ilallah Abu Najib hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa atallallahu umrah wa mata'anallahu bituli hayati, dan keluarga besar beliau. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di majlis yang insya Allah menurut zon kita bahwa majlis ini majlis yang dicintai oleh Allah, majlis yang diagungkan oleh Allah, majlis yang diridhai oleh Allah, dan yang diamalkan oleh kita, baik yang hadir maupun para panitia dan keluarga besar Pondok Pesantren dalam mewujudkan acara seperti ini. Insya Allah, ini amal ini semua amal-amal yang soleh, dan niat-niatnya niat-niat yang mulia. Melihat, menyaksikan ini adalah betul-betul majlis yang menjalankan amalan-amalan seperti ini, menghadiri majlis-majlis seperti ini adalah sedang menjalankan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Maka Gon Al-Fakir dan kita semua juga harus menyangka berat bahwa majlis ini adalah majlis yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan siapapun yang melakukan amalan seperti ini, insya Allah akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah dan kebaikan-kebaikan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ada sebahagian daripada saudara-saudara kita muslim yang menganggap acara seperti ini bid'ah dolalah, bid'ah munkarah,
dianggap tidak ada dasar Qur'annya, dasar hadisnya. Dianggap tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau sahabatnya atau para tabi'in atau para tabi'i tabi'in. Tuduhan seperti ini adalah tuduhan atas dasar kebodohan kepada makna-makna Quran, kepada makna-makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuduhan-tuduhan ini muncul dari aliran baru tapi mengaku salafi, padahal as-salafi, as-salaf adalah para sahabat Nabi. As-salaf adalah para tabi'in. As-salaf adalah para tabi'it tabi'in. As-salafi adalah ajaran yang dinisbahkan kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Namun saudara kita yang membid'ah-bid'ahkan acara seperti ini, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, tawassul, bahkan disebut syirik, ya, ini adalah pemalsuan, penisbahan, penipuan, penisbahan. Mereka menipu, ingin mengelabui umat Islam agar umat Islam percaya bahwa aliran mereka sesuai dan mengikuti ajaran para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Namun kalau ditelusuri dan dibuktikan bahwa ajaran mereka jauh panggang daripada api, tidak sesuai dengan ajaran para sahabat, para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Baik dari sisi akidah ada yang menyimpang, maupun dari sisi fiqhiyah, urusan-urusan yang berkaitan dengan fiqh. Dan juga dari sisi akhlak. Pahami oleh kita, ketahui oleh kita, munculnya yang mengaku dengan salafi. Di sisi lain mereka tidak mau bertaklid kepada madhab yang empat, baik kepada madhab Imam Malik bin Anas, madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka menafikan madhab, namun di sisi lain mereka mengaku madhab salafi. Menafikan madhab yang apa tapi mengaku madhab salafi. Siapa yang disebut salafi? Kalau menafikan madhab yang empat, seyogianya harus menafikan juga madhab salafi. Karena yang empat madhab ini semuanya salafi. Imam Syafi'i ada di masa salaf. Imam Ahmad bin Hanbal ada di masa salaf. Imam Malik bin Anas ada di masa salaf. Imam Abu Hanifah ada di masa salaf, karena mereka adalah tabi'in dan tabi'in tabi'in. Lalu tiba-tiba mereka mengaku saya salafi. Loh,
Salafinya kepada siapa? Bukankah Al-Imam Syafi'i salaf? Bukankah Al-Imam Ahmad salaf? Bukankah Al-Imam Abu Hanifah salaf? Bukankah Al-Imam Malik salaf? Ya. Ini kekeliruan-kekeliruan yang tidak diketahui oleh umumnya umat Islam. Kalau para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah bikin merek pesantrennya As-Salafi, As-Salafiyah, benar. Karena manhajnya mengikuti salaf. Urusan fikihnya mengikuti salaf, urusan akidah mengikuti salaf, pemikirannya mengikuti salaf. Nah sekarang ada yang merusak nama baik salaf, kan? Sesungguhnya mereka bertolak belakang dengan salaf. Ada yang mengaku salaf itu ternyata ini mengikuti kepada pendapat-pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang disebut kaum Wahhabi itu berasal dari Muhammad bin Abdul Wahhab, disebut Al-Wahhabiyah. Loh, Muhammad bin Abdul Wahhab dan itu kemarin datangnya. Ya. Jauh dari salaf. Ada yang lagi yang ikuti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga tidak termasuk salaf. Lalu as-salafi ini ke siapa? Karena kalau kita lihat para sahabat tukang tawasul semua. Ingat, sejarah membuktikan. Dari mana para ulama yang bertawasul dalilnya? Bukankah dalil-dalilnya menerima daripada para salaf? Mengagungkan maulid Nabi juga dilakukan oleh salaf. Bagaimana Al-Imam Syafi'i berkomentar tentang mengagungkan maulid Nabi? Ya, Imam Ma'ruf Al-Karfi ada di masa salaf. Imam Syari As-Sakati ada di masa salaf. Imam Hasan Basri ada di masa salaf. Mengomentari tentang mengagungkan maulid Nabi dengan bagus sekali, dengan positif sekali. Bukankah itu salaf? Allah. Lalu dalam akidahnya mereka mengaku salafi, tapi jauh berbentrokan dengan salaf. Mereka menganggap bahwa Allah di aras, Allah di langit, yakni zat Allah di aras dan Allah di langit. Padahal semua ulama salaf tidak ada yang punya akidah seperti itu. Ya. Para ulama-ulama salaf di masa itu kebanyakannya tafwil di dalam menyikapi ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih sama. Apa itu tafwil? Tafwil itu menyerahkan segalanya kepada Allah seperti yang Allah firmankan saja. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Ar-Rahman Allah yang Maha Kasih Sayang, 'alal 'arsy di atas aras, istawa, istiwa. Para ulama salaf meyakini bahwa Allah istiwa di aras, tapi istiwanya bukan istiwa yang diserupakan dengan istiwa makhluk. Istiwa yang layak dengan Allah yang maha suci dari seluruh sifat kekurangan. Ingat bahwa Allah dalam hadis yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, Allah nuzul ke langit dunia. Para salaf kebanyakan tafwid menyerahkan kepada Allah apa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa Allah yanzilu yakni nuzul ke langit dunia, namun dengan nuzul yang layak kepada Allah, yang tidak boleh diserupakan dengan nuzulnya makhluk. Pahami oleh kita.
Yadullahi fauqa aidihim, bahwa yad Allah fauqa aidihim, di atas tangan-tangan mereka. Benar bahwa Allah Subhanahu wa taala kan memiliki yad, namun yad yang tidak boleh dimaknai dengan tangan yang diserupakan dengan makhluk. Ingat, begitu pula air mata. Benar bahwa Allah punya mata, namun mata yang tidak boleh diserupakan dengan mata makhluk. Hatta Allah mencintai, mencintai para nabi, para rasul, para salihin. Hub, cintanya Allah tidak boleh diserupakan dengan hubnya makhluk. Pahami oleh kita. Intinya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah menyatakan dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun perkara yang diserupakan dengan Allah. Dari makhluk ini, dari alam semesta ini. Adapun sebagian ulama salaf, ada yang mentakwil, bukan takwid, mentakwil, karena kebutuhan yang darurat bagi orang-orang yang awam, demi menjaga ketidakfahaman awam, kan, kepada sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Qur'annya, yang ini mutasyabihat disebutnya. Maka ulama membela orang-orang awam, lalu mentakwil makna istiwa itu apa, makna yad itu apa, makna nuzul itu apa, dengan takwilan-takwilan yang layak kepada Allah, yang tidak diserupakan dengan makhluk. Ini diantara akidah yang sekarang digembor-gemborkan oleh kaum Wahhab, sehingga tidak sedikit yang ikut kepada ajarannya hingga akidahnya jadi rusak. Akidahnya rusak. Makanya mereka mengatakan as-salafi ini penipuan. Ingat, pemalsuan merek, pemalsuan penisbahan. Lalu lagi mereka menganggap as-sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal kalau kita telah bahwa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, fahami oleh kita, ini semua lahir sanadnya dari para ulama-ulama ahli sunnah. Ulama-ulama ahlul hadis. Dan ulama-ulama ahlul hadis seperti al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam At-Tirmidzi, al-Imam An-Nasai, al-Imam Ibnu Majah, al-Imam Baihaqi, al-Imam Hakim, al-Imam Bazzar, al-Imam Malik bin Anas, dan sebagainya para ahli hadis. Ini adalah ahlus sunnah. Ini semuanya ahlul hadis. Dan ternyata mereka, kalau kita lihat, mereka ahli tawassul, ya? Dan mereka bermadhab kepada salah satu madhab yang empat. Ini ahli sunnah yang disebut sunnah bermadhab. Imam Bukhari saja bermadhab kepada Imam Syafi'i, bayangkan. Imam Bukhari. Fahami oleh kita semua, ahli hadis ini bermadhab Allah. Fahami oleh kita. Maka Al-Faqir Abuya mengajak kepada semua umat Islam agar semuanya fokus belajar kepada para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang sudah jelas terang
keilmuannya. Ingat, karena di Indonesia ini tidak terhitung ulama ahli sunnah wal jamaah. Di dunia ini tidak terhitung ulama ahli sunnah wal jamaah. Ingat. Kenapa begitu? Karena Abu Ya khawatir sekarang mereka kaum-kaum Wahabi mendominasi konten-konten media sosial. Sementara sekarang manusia di zaman kita hampir 90% hidupnya itu kebanyakan di dunia maya, bukan di dunia nyata. Benar enggak? Nenek-nenek, kakek-kakek juga pegang HP, selalu update FB dan sebagainya. Ah, tidak heran kalau mereka kaum Wahabi, ingat, mereka mendominasi mengisi konten-konten media sosial. Tapi alhamdulillah sekarang para ulama-ulama besar di berbagai negara semuanya bangkit, ya, bangkit mengisi konten-konten YouTube-YouTube dan sebagainya. Bagi kita, jangan sampai kita, ingat, jangan sampai kita salah dalam memilih ulama yang akan dijadikan rujukan oleh kita. Jangan sekali-kali kita ngambil keilmuan, walaupun itu ilmu benar. Walaupun ilmu itu benar, walaupun nasihatnya itu benar, jangan kita ambil untuk disebarkan kepada yang lain. Kenapa begitu? Karena ada kemungkinan ketika kita melihat nasihatnya benar, keilmuannya benar, ya pas yang benarnya, lalu umat ini percaya, umat ini senang, umat ini cinta, akhirnya fatwa-fatwa yang lainnya dipercayai. Sementara umat ini kan bodoh kepada hakikat kebenaran. Fahami oleh kita. Karena bukan ulama umat ini. Kalau ulama bisa memilih, ini benar, ambil. Sama dengan saya. Nah, ini salah, ya salah, yang salah salah dan tidak dianggap benar. Tapi kalau orang awam, kalau sudah percaya dan sudah cinta yang salah juga, dia tidak tahu bahwa itu salah. Dia terlanjur percaya, akhirnya diterima yang salah juga. Ini yang menjadi bahaya. Ini yang menjadi bahaya. Ulama-ulama kita, ahli nasihat, ingat, banyak yang harus kita ambil nasihatnya. Ya, baik ulama-ulama yang dekat dengan kita sekarang maupun ulama-ulama yang di sana sampai ulama-ulama salaf. Cari oleh kita bagaimana nasihat-nasihat Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Cari nasihatnya Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana nasihatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana nasihatnya Imam Malik bin Anas. Bagaimana nasihatnya Imam Al-Ghazali. Bagaimana nasihatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagaimana nasihatnya Imam An-Nawawi. Bagaimana nasihatnya, banyak sekali. Mau langsung sahabat silahkan. Bagaimana nasihatnya Imam Ibnu Abbas. Bagaimana nasihatnya Sayyidina Ali karramallahu wajha. Bagaimana nasihatnya Sayyidina Abu Hurairah dan sebagainya. Fahami. Jangan mengambil nasihat dari ulama-ulama Wahhab. Ulama-ulama ini yang tidak ada sanad dalam keilmuannya kepada para ulama-ulama salaf yang terdahulu. Fahami, apalagi dari ustaz-ustaz sekarang yang fahamnya dia Wahhabi, walaupun itu benar. Walaupun itu benar. Jelas? Jelas tidak? Jelas tidak? Hati-hati. Ya, kita harus hati-hati sekali. Harus hati-hati sekali. Ada inilah benar, pokoknya yang benar ambil saja, kan?
tapi kamu tidak tahu mana yang salah. Ini khawatirnya karena kamu tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Ketika yang benar kamu ambil lalu kamu percaya, sudah percaya apalagi senang, sudah cinta, nah datang nanti fatwa yang salahnya kamu terima juga. Ini yang terjadi. Yang terjadi sekarang yang ini, yang seperti ini. Maka harus hati-hati mempesantrenkan anak, harus hati-hati. Di pesantren mana kita harus memesantrenkan anak kita? Kita harus telaah dulu. Ini kemana ini? Arahannya, sanad keilmuannya kemana ini pesantren? Apakah pesantren ini ke ulama ahli sunnah wal jamaah? Ya? Ataukah kepada ulama-ulama yang di luar ahli sunnah wal jamaah? Catat oleh kita. Mereka berusaha menyebarkan pemikiran-pemikiran, fatwa-fatwa yang datangnya dari ulama-ulama mereka. Ulama-ulama mereka. Bagaimana fatwa Ibnu Taimiyah? Bagaimana fatwa Muhammad bin Abdul Wahhab, kan? Ada lagi fatwa Muhammad Abduh. Ini kan orang awam tidak tahu siapa itu. Ada lagi fatwa Jamaluddin Al-Afghani. Apalagi ada lagi fatwa kesininya. Di antaranya siapa? Bin Baz. Ada lagi fatwa Syekh Utsaimin, kan? Ini yang kesini, ini kesininya, 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 kan? Kesininya, kesininya. Ada lagi yang kesininya fatwa siapa? Ustadz Piranda. Paham? Ini orang-orang yang dalam manhajnya justru ini keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ya? Maka gue sering jelaskan, jangan nonton TV Roja. Jangan nonton TV As-Sunnah. Ya? Bukan berarti salah semuanya, tidak. Namun ada poin-poin salah dan salahnya itu bahaya. Dan ini tidak diketahui oleh umumnya umat Islam. Karena umumnya umat Islam awam. Hanya ulama yang tahu. Kalau ulama nonton apa saja silakan. Karena ulama tahu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Catat oleh kita. Ya, ada lagi fatwa siapa? Bahasa lama. Ya. Ah, ada lagi yang lain, yang lain. Nah. Fahami oleh kita semua. Hingga mereka menganggap sesat kepada orang-orang yang mengagungkan maulidnya Rasulullah. Mereka menganggap sesat kepada orang-orang yang merayakan kelahirannya Nabi Muhammad. Sallallahu, tapi anehnya kelahiran, ya. Kelahiran selain kelahiran Nabi Muhammad, hatta kelahiran dirinya atau si A dan si B dirayakan. Ya. Dan tidak dianggap bid'ah. Tapi kelahiran Nabi Muhammad itu bid'ah. Dolalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tawassul syirik. Dan ziarah ke kubur bid'ah. Hatta ziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap bid'ah. Jangan niat ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi, tapi niatlah datang ke Madinah untuk ziarah ke masjid Nabi. Allah. Kenapa? Karena hadis ziarah ke masjid Nabi sahih, hadis ziarah ke makam Nabi dhaif. Ada yang maudhu malah. Ini pemikiran macam apa? Ini pemikiran macam apa? Fahami oleh kita semua. Kalian anak-anak pesantren itu harus tahu. Dan kalian umat Islam yang sudah dididik oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dari dulu, kalian harus
harus tahu bagaimana perkembangan sekarang. Maka harus hati-hati, harus hati-hati, harus hati-hati. Karena sekarang konten-konten di YouTube, ya di internet sudah dipenuhi oleh pemahaman-pemahaman yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Iya, maka jangan berani-berani mengklik ketika saya mau bertanya. Tanyakan ke Google. Jawabannya menurut ini siapa itu? Lihat. Ternyata ini Syekh. Pemimpinnya Wahhabi. Pemimpin Wahhabi di dalam urusan-urusan fikih pun juga tidak sedikit yang nyeleneh, disebut akur dengan madhab Imam Malik, tidak masuk akurkan dengan madhab Imam Abu Hanifah, tidak akurkan dengan madhab Imam Ahmad, tidak akurkan dengan madhab Imam Syafi'i juga tidak. Nah ini perlu diungkap di momen-momen maulid seperti ini. Agar apa? Agar kita semuanya merasa yakin bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Ketika ada yang membid'ah-bid'ahkan, dan yang membid'ah-bid'ahkan itulah ahli bid'ah. Kenapa? Karena membid'ahkan kepada sesuatu yang hakikatnya tidak bid'ah, maka perilaku membid'ahkan itu adalah bid'ah. Faham? Jelas. Membid'ah-bid'ahkan kepada sesuatu yang pada hakikatnya tidak bid'ah, maka pembid'ahan itu adalah hakikatnya bid'ah. Ulama wal jamaah semua menganggap baik bahwa merayakan kelahiran, mengagungkan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dianggap baik. Bahkan mengagungkan kelahiran Nabi adalah amrun masyru'un fid din, perkara yang disyariatkan dalam agama. Iya. Bahwa acara seperti ini ada yang wajibnya yang dilakukan, ada yang sunnahnya yang dilakukan. Contoh, mana yang wajibnya dalam acara peringatan Maulid Nabi? Yang wajibnya di mana letak yang wajibnya? Kita harus tahu. Satu, yang wajibnya adalah mengagungkannya hati kepada kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yakni meyakini kepada keagungan kelahiran Nabi. Ini amrun wajib. Semua muslim harus meyakini bahwa kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'azzamun, diagungkan oleh Allah. Faham? Ini amrun wajib. Lalu yang kedua, apa yang wajibnya? Hub, mahabbah, mencintai kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini amrun wajib. Kelahiran Nabi adalah kelahiran yang dicintai oleh Allah. Ya. Yang kedua. Yang ketiga apa? Yang wajib menyingkapi maulid ini, yang ketiga adalah meyakini bahwasanya dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah nikmat dan anugerah dari Allah yang sangat besar sekali. Iya, yang sangat besar sekali. Khususnya bagi umat Islam, umumnya bagi alam semesta.
Karena tanpa dilahirkan Nabi tidak mungkin ada agama Islam. Tanpa dilahirkan Nabi tidak mungkin lahir iman Islam ihsan. Tanpa dilahirkan Nabi bagaimana mungkin diturunkan Quran? Tanpa dilahirkan Nabi bagaimana mungkin ada al-akhlakul karimah, ada rahmatan lil alamin? Ingat, tanpa dilahirkan Nabi bagaimana mungkin ada pangkat yang agung, ada pangkat solehin, ada pangkat ulama, ada pangkat wali tanpa dilahirkan Nabi? Tanpa dilahirkan Nabi bagaimana mungkin umat ini bisa meraih selamat, bahagia, mulia yang abadi dan hakiki sampai surga? Semua berawal berasal dari dilahirkan dulu Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa kelahiran Nabi adalah anugerah yang besar. Ini amrun wajib, perkara yang wajib. Ya. Siapa yang tidak meyakini bahwa kelahiran Nabi anugerah yang besar dari Allah bagi umat Islam khususnya, bagi alam semesta pada umumnya, ini orang ya melakukan dosa yang terbesar dalam hidupnya. Paham? Lalu apalagi yang wajib dalam acara yang berkaitan dengan Maulid Nabi? Yang wajib adalah al-farah. Merasa bahagia hati ini ya dengan dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Karena hati meyakini bahwa dilahirkan Nabi Muhammad adalah anugerah yang sangat hebat sekali. Dan setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita harus disikapi dengan rasa bahagia hati kita. Paham? Dan rasa bahagia ini awal daripada maqam syukur. Tidak bisa kita masuk kepada maqam syukur kalau tidak diawali dulu dengan rasa bahagia atas karunia Allah, atas nikmat dari Allah. Faham? Kalau di dalam hati tidak ada rasa bahagia karena dilahirkan Nabi, maka hati ini hati yang sangat berdosa dengan dosa yang sangat besar. Dan diperintah oleh Allah dengan dalil-dalil Quran. Apalagi yang wajib? Yang wajib adalah mensyukuri nikmat dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya mau tanya, kalau kita punya anak, anugerah bukan? Begitu anak lahir, anugerah bukan? Nah, kenapa kalau Nabi lahir bukan anugerah? Padahal anak kita belum tentu menyelamatkan kita. Anak kita belum tentu menjadi orang mukmin, orang saleh. Ya kan? Tapi begitu anak lahir, kita menganggap ini musibah atau anugerah? Ini nikmat atau kecelakaan? Ini kebaikan Allah atau ini murka Allah? Kebaikan Allah. Baik. Sehingga tidak salah dalam kacamata Islam, ya, kita mengingat hari kelahiran, mensyukuri hari kelahiran. Dan aqiqah adalah sebagai wujud merayakan kelahiran, mensyukuri kelahiran. Ini aqiqah. Kalau kelahiran kita saja sunnah diaqiqahi, bagaimana dengan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad? Dan ternyata dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengaqiqahi dirinya setelah beliau jadi rasul. Padahal semua ulama tahu bahwa aqiqah itu hanya satu kali, tidak dua kali. Padahal dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi ketika dilahirkan sudah diaqiqahi
oleh kakeknya Sayyid Abdul Muttalib. Lalu kenapa Rasul mengakikahi lagi setelah jadi Rasul? Apa itu akikah? Akikah itu mensyukuri kelahiran. Nabi sendiri yang menjadi memberi contohnya. Hayati oleh kita semuanya, ketahui oleh kita semuanya. Siapa dan agama yang mana yang menganggap salah orang mensyukuri kelahiran anaknya? Hatta mensyukuri kelahiran dirinya sekarang ulang tahun saya, alhamdulillah, mengingat bagaimana saya kan mendapatkan anugerah dilahirkan ke muka bumi, mendapatkan umur dari Allah, kesehatan, kenikmatan segala macam. Begitu sampai ke bandingan tahun dilahirkan, ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Dalam kacamata Islam salahkah? Tidak, bagus. Makanya sangatlah, kan? Sangatlah salah sekali kalau kelahiran Nabi malah diabaikan, kalau kelahiran Nabi malah dilupakan, kalau kelahiran Nabi malah dihinakan. Malah orang yang mengagungkan kelahiran Nabi malah dianggap bid'ah dolalah. Orang yang merayakan kelahiran Nabi malah dianggap bid'ah dolalah. Orang yang mensyukuri kelahiran Nabi malah dianggap bid'ah dolalah. Makanya dalil yang enteng saja kalau ada yang membid'ahkan, kan? Mengadakan acara maulid Nabi, tanyanya satu begini pertanyaannya supaya enteng, ringkas. Apa pertanyaannya? Bagaimana anggapan kamu kepada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kelahiran nabimu ini anugerah nikmat atau bukan? Enteng kan? Tidak mungkin umat Islam mengatakan bukan anugerah, enggak mungkin. Jawabannya apa? Anugerah. Sekarang kalau jawabannya anugerah, kan? Bukankah kita diperintahkan mensyukuri anugerah? Jawab. Dalilnya, washkuruli walatakfuru. Dalilnya, la in syakartum la azidan. Bukankah kita diperintahkan membicara-bicarakan, ngomong-ngomongin tentang anugerah? Dalilnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukankah kita harus terus-menerus mengingatnya anugerah itu? Tuh, terus-menerus tiap tahun ingat. Kalau bisa bandingannya tiap minggu ingat, kan? Saat anugerah itu diberikan kepada kita, ingat terus. Tuh, dibandingkan waktunya, ingat terus. Seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran, wadzakkirhum biayyamillah. Bukankah kita harus merasa bahagia ketika menerima anugerah? Dengan dalil Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Falyafrahu itu perintahan harus merasa bahagia ketika mendapatkan anugerah. Lalu yang dibicarakan di dalam majlis maulid ini siapa? Rasulullah. Apakah membicarakan tentang Rasulullah itu bid'ah? Lalu yang dipuji-puji siapa? Rasulullah. Apakah yang dipuji-puji Rasulullah ini memuji-mujinya bid'ah? Yang dikenali adalah sosok keagungan Rasulullah SAW. Apakah mengenali sosok keagungan Rasulullah SAW adalah bid'ah? Mendengarkan tentang sejarah kebesaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah mendengarkannya bid'ah? Sementara hari-hari kita sering nonton film, dengar dongeng itu ini, yang itu adalah dusta kebanyakannya. Itu adalah bikin-bikinan kebanyakannya. Kenapa Anda menyenangi sesuatu yang memang tidak ada contohnya dari Nabi, malah ketika mengingat Nabi, mendengar dongeng tentang Nabi, malah kamu menganggap bid'ah?
Umat Islam di mana-mana sering nonton film ini, dongeng ini, dongeng si Rawi, dongeng si Andi Jago Tutugan, dongeng si Buta dari Gua Hantu. Ada film Korea dan sebagainya, ada film Brata Yuda, ada film apa lagi? Dan sebagainya. Kamu tonton, kamu dengar, kamu hayati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara dalam majelis maulid yang didongengkan nabimu, yang dipuji nabimu tentang keagungan nabimu, kenapa tiba-tiba menjadi bid'ah? Ini kan orang bodoh saja enggak mungkin lah, orang bodoh saja enggak ngerti ini. Orang bodoh saja akan ngerti. Nugelo kecak gerhela. Makanya Asafiraku menceritakan Nabi sendiri. Bahagia semuanya mensyukuri kelahiran Nabi sendiri menjadi bidah. Ini mustahil kan orang Islam seperti ini. Ini pemikiran dari mana ini datang? Dari mana ini? Ulama ahli sunnah wal jamaah semua menganggap baik. Ingat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajibnya sudah dikatakan barusan, termasuk apa? Merasa bahagia. Termasuk apa? Syukur. Ini hukumnya wajib. Ada lagi yang wajib? Ada yang wajib. Apa? Mengenali satu kerasulan Nabi, sifat-sifat kerasulannya. Dua, sifat-sifat Nabi. Ingat, tentang Nabi yang disebut oleh Allah dalam Quran. Berapa banyak dalam Quran Allah menceritakan sifat-sifat kebesaran Nabi. Bahwa Nabi itu bukan sekedar Rasul, tapi Nabi itu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun. Ini lain lagi, beda lagi dengan masalah kerasulan. Lalu Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini lain lagi dengan sifat kerasulan. Lalu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Rahim. Ini tidak berbicara tentang sifat yang wajib ada yang adanya di Rasul. Lalu laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Ini konteksnya tidak menceritakan sifat-sifat yang wajib adanya di para rasul. Ingat? Karena yang wajib ada di para rasul amanah, siddiq, fatanah, tabligh. Dengan lalu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan menceritakan rahmatan alamin. Ini keluar konteksnya daripada sifat yang wajib yang ada jadi para rasul. Lalu disebutkan ya kan? Arsalnaka apa syahidan, terus Rasulullah disebut syahidan, Rasulullah disebut basyiran, Rasulullah disebut nadiran, Rasulullah disebut wada'yan ilallahi bi'idhni wa sirajan munir. Rasulullah disebut nur. Faja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Para ahli tafsir mengatakan nur ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalam ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, rahmat di sini para ahli tafsir mengatakan ini adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Dan kita mengenal ini, ingat. Ini menjadi wajib karena ini madhkurun fil Quran, disebut dalam apa? Dalam Quran. Mendengarkannya, mengenalnya jadi wajib. Paham? Jelas tidak? Ini yang wajib yang berkaitan dengan maulid, dengan kelahiran Nabi. Pahami oleh kita semua. Adapun mengenali riwayat-riwayat Nabi waktu dilahirkannya, dengar? Riwayat-riwayat Nabi waktu dilahirkannya, bagaimana sejarah-sejarah Nabi. Nah, di sini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang berkaitan dengan hadis-hadis yang sahih menjadi wajib, yang berkaitan dengan hadis dhaif menjadi sunnah.
Sementara kitab-kitab maulid di dalamnya penuh dengan sejarah Nabi yang dasarnya Quran jadi wajib, yang dasarnya hadis-hadis yang sahih mutawatir jadi wajib, dasar-dasarnya hadis sahih jadi wajib, ada yang dasarnya hadis dhaif jadi sunnah. Dan ini tidak bisa diketahui oleh orang awam, ulama yang tahu. Tapi Buya perlu ngomongin ini agar semuanya tahu. Dan kalau nggak ada ulama yang membuka hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini, nanti umat ini semakin bingung. Ini mana yang benar? Yang suka mengagungkan maulid Nabi atau yang meninggalkan maulid Nabi, yang membid'ahkan maulid Nabi, mana yang benar? Gitu kan? Kalau mereka saja ya, yang membid'ahkan lalu memakai dalil Quran dan hadis padahal salah di dalam memakai hujah-hujah tersebut, kan? Apalagi kita yang punya banyak dalil, punya banyak contoh, kan? Maka ketika para ulama diam, ini berbahaya bagi akidah umat, berbahaya ini bagi agama umat. Harus ada salah seorang minimal ulama-ulama yang mengungkap masalah ini, ya? Maka Buya sewaktu-waktu kadang-kadang membuka masalah ini, mengungkap masalah ini, apalagi di hadapan para santri, jadi kan di hadapan para santri. Lalu ini yang wajib, jelas. Mana yang sunnah? Yang sunnahnya banyak. Baca solawatnya sunnah. Ini sunnah, baca solawat dalam majelis maulid hukumnya sunnah. Ingat. Lalu memuji-mujinya hukumnya sunnah. Ingat. Ini sunnah ini. Ya. Lalu apa di sini ada sedekah, sedekahnya hukumnya sunnah. Lalu di sini ada baca Quran sunnah. Lalu ada berdoa sunnah. Banyak sunnah. Sekarang yang haramnya yang mana? Karena bid'ah itu kalau disebut bid'ah dolalah artinya haram. Sekarang yang haramnya mana? Coba lihat. Oh, karena katanya dalam acara maulid sering terjadi laki perempuan bercampur baur, kan? Bercampur baur, ingat? Ya itulah yang haramnya yang itu. Di sini tidak kok, tidak bercampur baur kok. Dan kebanyakan maulid Nabi begitu tidak bercampur baur, ingat? Dan lalu yang disebut bercampur juga di sini tidak disebut haram semua. Karena ada saatnya orang bercampur itu tidak haram. Ya? Ada saatnya bercampur tidak haram. Boleh jadi dia bercampur dengan mahramnya. Ya? Boleh jadi dia ketika bercampur karena darurat tempatnya umpamanya. Contoh di Masjidil Haram bagaimana tidak bercampur? Orang yang tawaf di pinggirin kita, wanita yang bukan mahram. Pinggirin istri kita, laki-laki yang bukan mahram. Ini berjubel. Sudah berusaha pisah, jauh. Ya, begitu lagi. Yang penting tidak ada di dalam hati niat melakukan yang diharamkan. Tidak ada dalam hati syahwat kepada laki-laki dan perempuan yang tidak, yang bukan mahramnya. Di sana tidak ada yang terbuka aurat. Ibu-ibu, bapak-bapak di pasar suka campur. Jawab. Kamu jempes ya. Di pasar sok campur kara. Di mall sok campur kara. Di naik angkot sok campur kara. Alhamdulillah. Apakah mau dihukumi haram mutlak? Belum tentu. Fikih itu fleksibel. Ya durul hukmu, kan? Hukum ini beredar ma'a'illatihi beserta alasan-alasannya. Apakah kalian meyakini alasannya alasan yang mendorong kepada dosa?
Kalau begitu kalian seumur, ini harus tabayun dulu. Harus tabayun dulu dong. Gak boleh dikatakan yang bercampur juga ini haram. Enggak. Catat oleh kita semua. Tapi kan ada yang maulid itu terbuka orangnya. Ya yang terbukanya, yang tertutupnya yang dalam. Itu namanya salah pribadi. Itu namanya dosa individu. Jangan diuniversalkan oleh kita bahwa majlis maulid semuanya jadi bidah munkar gara-gara ada wanita seorang yang gak pakai kerudung. Yang pakai gak dapat kerudung juga tidak semuanya salah. Tidak semua dianggap dosa, kan? Malah Buya kan dalam acara maulid suka dikhususkan perempuan, maulid khusus perempuan, laki-laki tidak boleh ada yang hadir. Perempuan, kan? Di sana supaya yang terbuka kerudungnya yang sengaja dibuka juga tidak dosa, silakan. Tidak dosa, silakan. Kebahagiaan kalian wahai perempuan yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lampiaskan kebahagiaanmu dalam acara maulid nabimu, pengagungan perayaan kelahiran nabimu, perlihatkan kebahagiaanmu. Coba nyanyi-nyanyian yang di dalamnya pujian-pujian kepada nabimu, mana suaramu yang indah? Mana suaramu yang indah? Ayo lantungkan, ayo, kan? Dengungkan itu demi memuji nabimu. Tapi kan hanya di antara kamu saja kaum wanita. Buya kan suka mengadakan acara, ya, khusus maulid kaum Hawa. Maulid Ahwat. Mau dandan setakar kebak dirinya. Dari rumahnya pakai cadar, kan? Tapi kalau sudah masuk majlis dibuka cadarnya, bagus. Di cadar itu kan sewaktu-waktu, mana banyak perlu di cadar terus. Benar enggak? Di cadar itu sewaktu-waktu saja, kan? Sewaktu-waktu saja. Ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram gitu, kalau kita mau ikut pada pendapat ulama, kan, yang menganggap cadar itu wajib, minimal sunnah. Ah, saya mau ikut kepada ulama yang membolehkan tidak dicadar. Ya silakan. Kan? Kalau Buya memandang selama ada pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah dalam fiqih yang benar, dalam ijtihadnya benar rujukannya, jangan dianggap ini salah. Kalau mau pakai yang ini, pakailah yang ini. Tapi jangan menganggap kepada yang lain keluar daripada kebenaran. Tidak, kenapa? Masih ada sandarannya kok. Masih ada rujukannya kok. Eca sida. Kita suka kunut subuh. Saudara kita ada yang tidak kunut subuh. Yang tidak kunut subuh dia bersandar kemana? Kepada imam-imam mujtahid. Jelas ada sandarannya, jelas ya wis. Walaupun kita sholat berdampingan di samping kita yang tidak kunut, kita kunut, gitu kan? Tidak ada permasalahan di sana. Ingat, kita tetap saling menghargai, kita tetap saling menghormati. Kecuali kalau diharamkan itu ijma haramnya. Ijma haramnya. Ijma itu sepakat semua ulama ahli ijtihad menganggap haram. Kan? Baru tidak boleh ada yang membedai ijma, tidak boleh. Selama diikhtilafkan, silakan. Anda mau kemana? Silakan. Saling menghargai kita. Ecas itu, saling hargai. Allah, Allah, Allah. Jelas. Alhamdulillah. Lalu nisbat kepada kiai, da'i, mubalik yang menyampaikan keilmuan. Ilmu ini juga ada dua. Ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah disampaikan. Ya?
Bahkan ada yang jaiz disampaikan. Kalau kita ulama berbicara tentang perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan yang wajib, maka mendengarkannya juga jadi wajib. Yang mencari ilmunya jadi wajib. Melangkahkan kaki ke sini majelis ilmu jadi wajib. Ketika menyampaikan hal-hal yang sunnah, maka mendengarkannya juga jadi, yang datang ke sini jadi, itu fleksibel. Yang dibicarakan perkara yang jaiz, wajib tidak, sunnah tidak, maka mendengarkannya juga jaiz, kan? Menghadirinya juga jaiz, paham? Kalau yang dibicarakan ternyata menceritakan aib orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menggibah orang lain, umpamanya, nah maka ini, ya, hukumnya haram. Mendengarkannya juga haram, menghadirinya juga haram. Lalu ada pertanyaan ke Buya. Buya, tadi Buya dan Buya sering menyebutkan bahkan namanya orang, lalu ini menyebutkan kesalahan dan kesesatannya. Apakah ini termasuk kepada ghibah? Tidak semua ghibah itu diharamkan, bahkan ada yang diwajibkan. Nah, diwajibkan gimana? Ketika ada seseorang yang membawa pendapat dan pendapatnya ini sudah keluar dari kebenaran, maka kita wajib memberitahu kepada umat supaya umat tidak terpengaruh oleh itu, bahwa si anu pahamnya begini, tidak boleh diikuti. Si anu akidahnya begini, tidak boleh diikuti. Ini wajib. Tapi yang ngomong harus yang tahu, ulama yang harus tahu duduk masalahnya. Kalau ulama sebelum berbicara seperti ini, dilihat dulu, tabayun dulu orang-orangnya, kiai-kiainya, syekh-syekhnya. Buya sudah beberapa kali diskusi dengan syekh-syekh Wahabi di Makkah, di Madinah, di Masjidil Haram, di Jeddah dulu, ya. Dan alhamdulillah tidak menemukan, ya, yang akhirnya dia bisa menjawab seluruh pertanyaan dia. Ya, tidak. Mereka pada akhirnya, dan mereka akhirnya tidak bisa menjawab. Karena mereka jelas berbentrokan dengan salaf. Kata mereka begini, 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 hanya menurut ustadznya mereka sendiri. Ketika dibuka oleh Buya, menurut Imam Anu, menurut Imam Anu, sahabat Anu begini, begini, begini. Membuka hadis, dibuka maknanya. Membuka ayat Quran, dibuka maknanya yang sesungguhnya. Akhirnya mereka tidak bisa berbicara. Ya. Ini sudah terjadi beberapa kali. Sudah terjadi beberapa kali. Lalu Buya membaca kitab-kitab mereka. Buya punya. Kitabnya Ibnu Taimiyah punya. Kitabnya ini ulama-ulama Wahabi punya, kitabnya kiai-kiai Syiah kita punya. Supaya apa? Tidak salah ketika menjelaskan kepada umat, jelas loh ini kan keterangan. Sehingga kalau Buya diajak terbuka, ya, di publik dengan kiai-kiai mereka, sudah tahu sebelum ngomong juga. Hadis yang akan digunakan ini, ayat Qur'an yang akan digunakan ini, masalah-masalah yang dianggap bid'ah oleh mereka ini, dasarnya ini, udah tahu sebelum ngomong mereka. Karena yang digunakan semua dikaji oleh kita. Ulama kan mengkaji seluruh hadis dari mulai yang mutawatir sampai sahih, yang tidak mutawatir sampai yang hasan sampai yang dhaif, hatta hadis-hadis maudhu diketahui. Agar apa? Agar bisa menjelaskan kepada umat ini hadisnya maudhu. Dengar? Begitu pula dalam tafsir, kita baca dulu tafsir semuanya, dan semua para ahli tafsir kita baca kitabnya semua. Bagaimana ahli tafsir, kan, dari mulai para sahabat Nabi, Imam Ibnu Abbas, bagaimana tafsiran Imam Ibnu Mas'ud, bagaimana tafsiran imam-imam dari sahabat,
bagaimana tafsirannya para tabi'in tentang ayat ini, tentang kalimat ini, bagaimana tafsirannya para tabi'in, bagaimana tafsirnya Imam Malik, bagaimana tafsirannya Abu Hanifah, bagaimana terus sampai kepada ulama ahli tafsir yang menyusun tafsirnya, bagaimana pendapat Imam Qurtubi, bagaimana pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti, bagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir, bagaimana semua ahli tafsir. Tafsirnya kita punya kok semuanya. Kita lihat, kita baca, kan? Poin-poin yang berbeda di sini kita baca, kita lihat. Begitu pula dalam fikih, kalau berbicara fikih, ulama tentu menguasai semua fikihnya mazhab yang keempat. Hatta di simpang sekarang anak-anak santri itu kalau sudah kelas 5 sudah masuk kepada pengkajian pemahaman al-madzhab, madzhabul arba'ah, mazhab yang keempat. Harus tahu. Nah, ini versi mazhab Imam Syafi'i sudah lewat dari kelas Tamhidi sampai kelas 5 itu terus menguasai. Kalau kitab-kitab Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i itu sampai kelas 7, kelas 8 juga terus dikaji sampai kitab-kitab yang besar. Tapi mulai beranjak mengetahui, mengenal masalah-masalah fikhiyah menurut madhab-madhab yang lain. Agar apa? Kan? Agar bisa nanti ya mengklarifikasi, memposisikan umat, karena ulama jadi kiai, jadi dai, jadi pengajar itu tidak selamanya di masyarakat yang bermadhabkan Syafi'i. Buya sering keliling ke berbagai negara, masuk ke sini madhabnya Hanafi, masuk ke sini madhabnya Maliki. Ya kita ikut dengan mereka agar tidak berbenturan. Ya. Bukan salah culu, bukan. Tapi Buya niat bertaklim kepada imam ini, kira-kira kita tahu, agar tidak berbenturan. Dijaga kita ukhuwah persaudaraan. Di sini memang daerah ini kan masyarakatnya berhadap Maliki, kita sudah tahu bagaimana wudunya, bagaimana nanti dalam qadiyah-qadiyah ketetapan hukum-hukum fikih dalam hal-hal yang lainnya. Memang begitu. Kalau ulama memang begitu, tapi kalau orang awam enggak bisa begitu. Orang awam itu kapan selesainya ngaji madzhabul arba'ah? Ngaji madzhab Imam Syafi'i saja enggak selesai-selesai, ngajinya jarang. Ditambah lagi kalau datangnya suka kapanerian, ditambah lagi tidak bawa rekaman, tidak bawa tulisan, tidak menulis, ditambah lagi ya dengan pelupa, pohon, ditambah lagi kalau pulang tidak pernah diingat-ingat lagi, ya kan? Benar nggak? Ditambah lagi banyak polos, ada banyak tambahnya. Plus. Oh, sampai kapan? Makanya sudah, Indonesia ini pada dasarnya pokoknya dari leluhurnya bermadhabkan madhab Imam Syafi'i dalam urusan fikih. Ya kan? Akidahnya Asy'ariyah, ya. Tasawufnya kepada Imam Abdul Qadir Jailani, kepada Imam Al-Ghazali, kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi, kepada Imam Hasan Basri, kepada Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, kepada Imam banyak-banyak Ahmad Al-Kabir Rifai, kepada Imam Syah An-Naqsabandi, kepada banyak lagi. Dan itu semuanya benar. Itu semuanya benar. Nah, di sini Buya perlu menjelaskan. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Ya. Intinya Buya ingin siapa yang tadinya suka merayakan Maulid Nabi agar yakin. Siapa yang membid'ah-bid'ahkan Maulid Nabi agar sadar. Agar sadar. Ya. Agar jangan menipu umat, agar jangan menyalahgunakan dalil. Mereka mengatakan bahwa mengagungkan kelahiran Nabi tidak ada dasarnya, Rasul tidak memberi contoh. Itu sudah salah. Ini penipuan.
Dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang alasan saum hari Senin, Rasul menjawab dengan jawaban yang dikaitkan kepada hari kelahirannya. Kata Nabi, "Dzaka yaumun wulidtu fihi," itu adalah hari di mana aku dilahirkan di hari tersebut. Rasul tidak menjawab begini, diperintah saja oleh Allah. Tidak. Jadi saum Nabi setiap hari Senin demi mengagungkan kelahirannya. Saum Nabi tiap hari Senin demi mengingat kelahirannya. Saum Nabi tiap hari Senin demi mensyukuri kelahirannya. Saum Nabi tiap hari Senin demi merayakan kelahirannya. Dengan apa? Dengan saum. Lalu umatnya diperintahkan semua saum tiap hari Senin. Ya sama, alasannya begitu. Agar semua umatnya mengagungkan, merayakan, mengingat hari kelahirannya. Bukankah itu hadisnya sahih? Bukan itu tertera hadis dalam Sahih Muslim? Allah, siapa bilang mengagungkan kelahiran Nabi, Nabi tidak memberi contoh? Ini menipu umat, ini menipu umat. Nabi yang memberi contoh, ya? Loh, itu kan Nabi dengan saum, ya? Kita juga kan saum hari Senin. Ya sadari dulu dong. Kalau kelahiran Nabi itu diagungkan dan kita harus mengagungkan, kita harus mengingatnya. Walaupun Anda mau memilih dengan saum, silakan. Yang jelas sadari dulu bahwa kelahiran Nabimu adalah sesuatu anugerah yang besar. Kelahiran Nabimu itu harus diingat. Kelahiran Nabimu harus cepat disikapi dengan syukur dan bahagia. Dan kelahiran Nabimu harus diagungkan. Di antara caranya dengan saum. Anda mau pilih dengan saum tiap hari Senin, silakan. Yang jelas Anda menyadari bahwa saya saum tiap hari Senin demi mengagungkan apa? Jawab, kelahiran baginda Rasulullah. Karena Rasul dilahirkan pada hari Rasulnya sendiri ditanya alasan saum hari Senin, menjawab karena dilahirkan pada hari tersebut. Gitu kan? Jawab, paham? Jelas? Ada yang berkata, ya kalau begitu saya taslim, saya terima, saya sadar bahwa kelahiran Nabi agung dan saya siap mengagungkannya, tapi saya mah dengan cara saum, ya. Lalu menurut saya kalau dengan cara kumpulan seperti ini, dengan ini masih bid'ah menurut saya. Kalau dengan saum tidak. Innalillah. Ini namanya kebodohan. Anda ngaji itu tidak pakai usul fikih, tidak pakai kaidah-kaidah fikhiyah. Saum itu urusan fikih. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra, beliau diperintah oleh malaikat Jibril turun dulu dari Buraq. Lalu diperintah salat di atas hamparan batu bekas dilahirkannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Salatlah dua rakaat. Setelah salat Rasulullah ditanya, "Aina shallaita ya Muhammad?" Di mana engkau salat wahai Muhammad? Rasulullah menjawab, "La adri," saya tidak tahu Jibril. Nah, malaikat Jibril mengatakan, "Engkau salat di tempat di mana dulu Nabi Isa bin Maryam dilahirkan di tempat tersebut." Jadi salatnya Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril itu jelas yakin diperintah oleh Allah. Karena malaikat Jibril bukan pembikin syariat. Ya kan? Artinya Rasulullah sholat dua rakaat di atas batu tempat kelahiran Nabi Isa agar menghormati, memuliakan, mengingat tempat dilahirkan Nabi Isa. Apa? Tempat. Kalau hari Senin, waktu dilahirkan Nabi kita. Kalau Bethlehem, di sana di Palestina, tempat dilahirkan Nabi Isa. Ternyata tempat dilahirkan seorang Nabi itu memang dimuliakan. Dengan cara apa waktu itu Rasul diperintahkan? Dengan cara sholat. Sementara sholat adalah amalan yang lengkap serba ada. Benar gak? Bacaannya ada, gerakannya ada, khusyuknya ada, zikirnya ada, tasbihnya ada, Qur'annya ada, salawatnya ada, doanya ada. Ada dalam sholat?
ada dalam sholat. Artinya dengan macam-macam amalan demi mengagungkan tempat kelahiran Nabi Isa. Lalu lihat dalam Quran, ternyata Allah sendiri memberi contoh. Allah menyampaikan salam sejahtera kepada Nabi Yahya atas kelahirannya. Lihat dalam surat Maryam, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa salamun 'alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Kata Allah kepada Nabi Yahya, salam sejahtera atas Yahya di hari kelahirannya dan di hari kematiannya dan di hari dibangkitkannya kelak. Allah. Lalu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau ikut-ikutan. Beliau berdoa mengatakan ucapan salam sejahtera kepada dirinya sendiri. Bagaimana kata Nabi Isa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera atasku di hari kelahiranku, di hari kematianku, di hari dibangkitkan aku, hari kiamat nanti. Tuh. Ini kelahirannya para nabi. Dalilnya Al-Qur'an. Jadi cara mengagungkan kelahiran macam-macam, silakan. Dengan amal soleh apapun, sepakat semua ulama ahli usul fiqih mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah dengan cara amal-amal yang diagungkan oleh Allah. Mau saum, mau sholat, mau sedekah, mau sholawat, mau apa saja, termasuk amalan-amalan yang diadakan oleh umat Islam, kebiasaannya dalam mengagungkan dan merayakan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sah semuanya. Ini sepakat ini ulama ahli usul. Makanya kalau ada yang tidak sepakat, berarti dia tidak mengaji ilmu usul fikih. Dia bodoh kepada ilmu usul fikih. Tinggal begitu. Eces? Jelas? Alhamdulillah sudah dulu segitu. Karena Buya mau mengejar lagi, terbang lagi ke jadwal yang lain. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat ya, khusus bagi Buya dan bagi siapapun yang mendengarkannya. Siapapun umat Islam dimanapun berada mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, aib-aib kita semua ditutupi oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, jiwa raga kita disehatkan, digagahkan oleh Allah dalam ibadah kepadanya, dan kita semua dilimpahi rizki yang halal, yang baik, yang barokah, yang gampang, dan juga dikubul segala doa yang baik. Dan juga kita semua dijauhkan dari segala malapetaka, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari segala wabah, terutama wabah corona. Dan semoga di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Dan mendapatkan husnul khatimah. Di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Mendapatkan syafaat dari junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kelak dikumpulkan dengan beliau di alam barzah, dan ketika bangkit dari alam barzah sampai di surga bersamanya. Dijauhkan dari siksa Allah, dijauhkan dari murka Allah, dijauhkan dari bencana hari kiamat, dijauhkan dari fitnah kubur, siksa kubur, diselamatkan dari pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Di sisa hidup kita oleh Allah kita dijaga dari godaan setan, dijaga dari kejelekan hawa nafsu, dijaga dari tipuan dunia, diselamatkan dari kejahatan makhluk, dijauhkan dari buruk-buruknya takdir. Dan semoga pahala yang diadakan ya, yang diamalkan oleh keluarga besar almarhum Mama Kiai Haji Ahmad Sambas di Mama Kiai Haji
zahiri. Semoga Allah sampaikan pahalanya kepada beliau dan kepada keluarga beliau, kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada leluhur-leluhur beliau. Beliau termasuk juga putranya Kiai Ahmad Sambas adalah Bapak Haji Ahmad Sutia, Bapak Haji Ahmad Sutia, dan juga Bapak Haji Sofian binti Ahmad Sambas, juga Ibu Nunu binti Kiai Haji Ahmad Sambas, dan Haji Mahmud Supriyadi, dan juga Kiai Haji Tata Zainal Muttaqin, dan juga Haji Ilyas Mansur, dan juga Haji Ishaq Abdurrahman, dan juga Ibu Hajah Asmala, dan juga Mama Ayu binti Mama Lura Ardi Winata, dan juga Mama Lura Ardi Winata, semuanya mendapatkan limpahan dari keberkahan majelis ini. Semuanya mendapatkan limpahan pahala dari majelis yang agung ini, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di alam barzahnya dan di akhiratnya kelak. Dan semoga pesantren Al-Mukhlis ini oleh Allah dijadikan pesantren yang Allah ridai, yang Allah cintai, yang Allah penuhi dengan keberkahan dan rahmat, yang Allah penuhi dengan hidayah dan taufiknya, yang Allah penuhi dengan penguatan-penguatan darinya. Dan semoga semua yang ngaji di sini kelak menjadi ulama-ulamanya, kelak menjadi wali-walinya, kelak menjadi pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin dalam ketakwaan, pemimpin-pemimpin dalam segala nilai kebaikan, menjadi rahmat bagi alam semesta semuanya. Dan siapapun yang ikut mendukung, siapapun yang ikut berjuang di jalan Allah bersama keluarga besar Al-Mukhlis ini, semoga semuanya mendapatkan limpahan karunia Allah. Wabil khusus pengasuh di sini, yaitu Al-Ustaz Abu Najib Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah, dan keluarga besarnya keturunannya, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmaninya, rohaninya, dan dihujani dengan keberkahan dan rahmat, dikasih kekuatan, kegagahan di dalam berjuang di jalan Allah, dilimpahi rezeki, isi rezeki ma'nawi, dan juga semoga beliau dan keturunannya dikasih kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minta doa untuk Ibu Yulia Maliani binti Kiai Haji Tata yang sekarang sedang sakit, semoga oleh Allah dikasih kesembuhan dengan barakah maulidnya Rasulullah SAW dan barakahnya Al-Fatihah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Bahagia semuanya tidak? Alhamdulillah, panjang umur semua, dikubul semuanya. Ketemu lagi di waktu ya yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.